Dampak isu tsunami dan himbauan wali kota Cilegon di Pantai Anyer sangat luar biasa. Para wisatawan yang sudah booking hotel jauh-jauh hari untuk berlibur Natal dan Tahun Baru di cancel. Dan para pedagang di bibir pantai pun mengeluh sepinya pembeli karena sepi pengunjung. Selamat siang, Bu. Dengan Ibu siapa? Oh, gini, Bu. Dengan adanya himbauan dari pemerintah ya, wali kota Cilegon itu, gimana, Bu, dampak dari hotel ini, Bu? Biasanya sih kalau libur ya, Pak, cuma sekarang banyak yang cancel. Jadi, kurang puluh gitu, Pak, cuma ada beberapa unit doang. Kalau sebelum ada isu ini, gimana, Bu? Siapa? Ini Pak, terkait adanya himbauan BMKG dengan adanya isu tsunami di daerah Kota Cilegon Anyer, gimana Pak tanggapannya Pak selaku penjual kelapa muda? Ngeluh. Semua juga ngeluh Pak, karena yang nyewa aja banyak yang di cancel. Nyewa villa-villa. Sebelum ada isu gimana Pak para pengunjung? Lumayan lah. Ramai terus. Enggak ada yang namanya cancel. Harapan kedepannya, Pak? Ya, harapan kedepannya jangan ada isu lah. Ini Bu, kemarin kan ada isu dari BMKG ya terkait adanya berpotensi tsunami di Cilegon. Gimana Bu, tanggapan Ibu? Tanggapan saya ya nggak apa-apa, Cilegon sudah dibawaan. Yang penting asal kita tetap waspada, jaga diri, itu aja sih Pak. Ya. Beginilah kondisi di Pantai Anyer. Minggu 5 Desember 2021, di hari libur, sebelum ada himbauan wali kota Cilegon dengan adanya isu tsunami 8 meter, ini sangat ramai dan dipadati pengunjung. Setelah ada himbauan, pantai sepi pengunjung.